Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa kali ini sangatlah berbeda. Kembali Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, Mhan, MH. Selaku pembina Yanus Bela Diri di lingkungan TNI Angkatan Laut, melakukan terobosan baru yakni menambah jam rutin olahraga dengan kegiatan bela diri yakni karate kepada seluruh personel Mako Puspomal. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar pertandingan bulu tangkis antar satuan kerja yang bertempat di lapangan tembak Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertandingan tersebut diawali dengan pembukaan yang menampilkan pertandingan eksibisi antara Wadan Puspomal berpasangan dengan mantan atlet nasional bulu tangkis Haryanto Arbi melawan Kasat Idik dan Kastal Tahmil yang dimenangkan oleh tim dari Wadan Puspomal. Hasil dari pertandingan tersebut, juara 1 didebut dari Satker Ditum bersama Bakpen Puspomal. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH yang diwakili oleh Wadan Puspomal menghadiri rapat rutin bidang hukum yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bertempat di Subden Mabes TNI Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Rapat internal rutin itu digelar untuk membedah dan memberi laporan perkembangan hukum yang melibatkan anggota TNI. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH yang diwakili oleh Wadan Puspomal menghadiri rapat kesiapan kegiatan dalam rangka HUT ke-77 TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakasal Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur. Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal melaksanakan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Nasional tahun 2022 yang berlangsung di Ruang Rapat Makulantamal 3 Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Kegiatan rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Farouk SAP yang membahas mengenai rencana kegiatan ketahanan pangan nasional yang merupakan rangkaian dari hari ulang tahun TNI Angkatan Laut. Pada kegiatan ketahanan pangan tersebut, personel Pomal akan dilibatkan di bidang pengamanan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan prajurit Pom Lantamal 3 melaksanakan operasi penegakan ketertiban di Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jalan Raya Cilincing Raya Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Kegiatan opsi aktif tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Tiplin Puspomal. Dalam arahannya disampaikan bahwa para petugas dalam melaksanakan opsi aktif agar dilaksanakan secara humanis dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Instalasi Tahanan Militer Puspomal menghadiri fokus grup discussion yang bertemakan implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana militer dan permasalahannya sebagai penerapan Perpang TNI Nomor 67 tahun 2018. Bertempat di Hotel Park Jalan DI Panjaitan Nomor 5 Cawang, Jakarta Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh unsur pembinaan hukum dari masing-masing instansi militer. Diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan segala aturan mengenai pembebasan bersyarat bagi napi mil. Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti latihan prasatgas dan pembekalan yang diberikan oleh Paspampres dalam rangka mendukung kegiatan KTT G20 tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022. Kegiatan yang diikuti oleh 62 prajurit Pomal tersebut meliputi materi pengawalan bermotor, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan VVIP dan materi rangkaian pengawalan protokoler kenegaraan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengasah kemampuan kepada masing-masing peserta yang turut serta dalam menyukseskan event internasional tersebut. Direktur Pembinaan Umum Puspomal melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka kesiapan bidang Naval Expo HUT TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang berlangsung di Long Room Perwira Pushidrosal, Jakarta Utara. Kegiatan yang dipimpin oleh Wadan Pushidrosal selaku Ketua Bidang membahas mengenai kesiapan personil maupun material yang mendukung kegiatan. Dalam Naval Expo 2022 yang akan diselenggarakan meliputi pameran alutsista, stand umum, stand kotama, stand Jalasena Astri dan stand Mitra.
Direktur Pembinaan Personel Puspomal menghadiri penutupan kursus Manajemen Strategi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-17 tahun 2022 di Auditorium Yosudarso Seskual Kebayoran Lama, Cipulir, Jakarta Selatan. Kursus tersebut ditutup oleh Wadan Seskual dan mengarahkan bahwa Pamen mantan siswa SMS diharapkan mampu mengaplikasikan segala ilmu yang didapat selama di Seskual dan tetap terus mengasah keahlian dan meningkatkan profesionalisme kerja demi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut di satuan kerja masing-masing. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, mengikuti kegiatan apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang berlangsung di Mako Akademi Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan AKS tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yang diikuti oleh para Panglima dan Komandan Satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum menghadiri pembukaan Kejuaraan Karate Nasional Institut Karatedo Indonesian Albert Lumban Tobing Cup 4 tahun 2022 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Haji Jainuddin Amali, SAMSI, bertempat di Gor Popki, Cibubur, Jalan Karya Bakti, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Menpora menyampaikan bahwa dengan adanya kejurnas ini bisa mendapatkan atlet-atlet karateka terbaik demi membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Kerja keras para atlet dalam latihan sejak di daerah harus ada ujungnya, dan kejurnas ini sebagai ujung untuk mengukur keberhasilan pembinaan serta raihan prestasi.